PLT Gubernur Jambi Farori Umar bersama ratusan umat muslim setempat memperingati Nuzul Quran 17 Ramadan 1439 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Dalam peringatan Nuzul Quran ini, PLT Gubernur Jambi melaksanakan sholat isya dan terawih bersama di Masjid Agung Al-Falah Jambi. PLT Gubernur Jambi mengajak seluruh umat muslim di Jambi untuk kembali membaca Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. PLT Gubernur Jambi berharap kepada kalangan anak muda untuk melakukan kegiatan mengaji di masjid-masjid. PLT Gubernur Jambi dan Ketua Basnas Provinsi Jambi juga memberikan zakat kepada 5 orang penerima sebagai simbolis. Ada juga kini-kini kan banyak hoax medsos. Jadi kan rame ini, heboh, pusing kepala orang muda. Maka saya sudah bilang juga kami dengan apa dulu di Bapak Gubernur, saya bilang ada dalam kitab Balaghah. Apalah kata dalam bahasa Arab Melayu apa bahasa dulu al khabar al sidqu wal kizba. Bahwa berita, kabar-kabar berita kayak koran, kayak majalah. Tapi kadang-kadang benar, tapi kadang-kadang. Dari Jambi, Nurani Nuransari Tribrata TV. Salam Tribrata. Kalau kita berteman macam inilah.